Ketua Seksi Wartawan Olahraga SIWO PWI Riau, Abdul Ghofur, mengatakan pihaknya menargetkan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Riau raih medali emas dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwarnas 14 di Kalimantan Selatan. Pekan Olahraga Wartawan Nasional 14 yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan akan diikuti sebanyak 32 PWI Provinsi seluruh Indonesia, salah satunya PWI Provinsi Riau. Hingga saat ini PWI Riau mengaku sudah melakukan persiapan sejak 2 bulan terakhir untuk bertanding di Pewarnas Riau 14 Kalsel yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 26 Agustus mendatang. Ketua Seksi Wartawan Olahraga PWI Riau Abdul Ghofur menyampaikan, pihaknya menargetkan PWI Riau tahun ini bisa memperbaiki perolehan medali dengan meraih medali emas pada ajang Perwarnas 14 Kalsel. Ya, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan tahap terakhir persyaratan yang diminta oleh panitia besar, yaitu entry by name sudah kita kirimkan. Total untuk kontingen Provinsi Riau itu 81 orang, terdiri dari atlet, ofisial, dan pengurus PWI. Untuk keseluruhannya nanti akan mengikuti, Bang. Seperti apa nih, Bang? Ya, secara persiapan Riau sudah melakukan dari 2 bulan terakhir lah kami melakukan persiapan, dan semua cabur yang dipertandingkan di Perwarnas itu kita memutuskan untuk mengikuti semua, dan sekarang sudah ada penanggung jawabnya masing-masing untuk setiap cabur melakukan latihan rutin yang dipantau terus oleh pihak SIWO dan PWI Provinsi Riau. Abdul Ghofur menambahkan, pada ajang Perwarnas 14 ini, PWI Riau mengirimkan sebanyak 81 orang yang akan mengikuti 11 cabang olahraga. Di antaranya biliar, atletik, catur, futsal, domino, dan cabang olahraga lainnya. Adinda Nila Rozana dan Randy Saputra melaporkan.